Halo teman-teman kecil. Selamat datang kembali di saluran YouTube kita yang selalu penuh petualangan. Hari ini, kita akan belajar tentang hal yang menarik, yaitu kupu-kupu. Kalian tahu kupu-kupu? Ayo kita bahas. Kupu-kupu adalah serangga yang memiliki sayap berwarna-warni dan bersisik. Kupu-kupu termasuk dalam ordo Lepidoptera, yang juga mencakup ngengat. Kupu-kupu biasanya aktif pada siang hari, berbeda dengan ngengat yang kebanyakan aktif pada malam hari. Kupu-kupu mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk dari telur menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu hidup dengan menghisap nektar bunga atau cairan lain seperti buah busuk, kotoran, atau darah. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang kupu-kupu yang mungkin belum kamu ketahui. Pertama, kupu-kupu memiliki sayap yang sebenarnya transparan, tetapi ditutupi oleh ribuan sisik kecil yang memantulkan cahaya dalam berbagai warna. Kedua, kupu-kupu mengecap rasa dengan kakinya, yang memiliki reseptor rasa yang membantu mereka mencari tanaman inang dan sumber makanan. Ketiga, kupu-kupu hanya makan makanan cair, seperti nektar bunga, madu, atau buah masak. Mereka menggunakan belalainya untuk menghisap makanan tersebut. Keempat, kupu-kupu tidak bisa terbang jika tubuhnya dingin. Mereka membutuhkan suhu tubuh sekitar 30 derajat Celcius untuk bisa terbang. Mereka bisa menghangatkan tubuhnya dengan mengepak-ngepakkan sayapnya atau berjemur di bawah sinar matahari. Kelima, kupu-kupu memiliki 4 sayap, bukan 2. Sayap depan dan belakang mereka saling terhubung oleh kaitan kecil yang membantu mereka terbang dengan stabil. Keenam, kupu-kupu memiliki penglihatan yang rabun jauh, tetapi bisa melihat warna dengan baik. Mereka bisa melihat warna ultraviolet yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Warna-warna ini membantu mereka menemukan pasangan atau bunga. Ketujuh, kupu-kupu menggunakan trik-trik untuk menghindari predator, seperti menyamar, memamerkan warna peringatan, atau meniru spesies lain yang beracun atau berbahaya. Terakhir, terdapat hampir 20.000 spesies kupu-kupu di dunia, yang tersebar di semua benua kecuali Antartika. Jadi teman-teman kecil, itulah beberapa fakta menarik tentang kupu-kupu. Semoga penjelasan ini membuat kalian mengerti dan menambah pengetahuan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.